Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Dilindor. Jadi hari ini sarapan teman-teman. Mari ngopi. Ngopi pagi. Ini mau aku buat segmen Mari Ngopi ya teman-teman. Mungkin tidak setiap pagi, cuman di pagi hari ataupun sore hari. Mari ngopi. Suweger banget. Dan ini sarapannya ini udah lama banget ya teman-teman. Ini kue dari ketan, tapi dalamnya itu kacang teman-teman. Nah, mbahku nggak makan ini teman-teman, soalnya alot. Ini udah lama. Mungkin ada satu minggu lebih ya teman-teman. Ya satu mingguan lah teman-teman, hari Sabtu belum ada ya, hari Sabtu kemarin. Mari ngopi ditemenin sama kue ketan. Thumbnail. Itu kulitnya kandel teman-teman. Mbahku nggak bisa makan. Lek nggo mamah paling untune mencelat. Si mbahku pakai untuk pasangan, tapi untune pasangan ku ya wis sompong. Lek nggo mangan ngene iki ndek malah ngeleti untu. Mendal-mendal loh tangannya. Itu dimakan cepat enak tuh. Makan satu aja tuh udah kenyang. Kayak makan karet. Kemeng. Olahraga rahang. Ini kelihatan yang desa ya. Pagi-pagi habis ngopi ke warung, sarapannya sego pecel. Nek nek Madiun nek ora sego pecel sego jotos. Hey. Atos. Sobatku semuanya udah pada sarapan belum? BTW ini jam 8:30. Alhamdulillah saya di sini ini sarapan masih pagi-pagi udah sarapan ya teman-teman. Kalau dulu itu sarapan jam 11 sampai 10:30, kadang jam 10. Ya itu.
pagi tuh minum kopi. Ntar sarapannya siang-siang gitu. Wah, seruputan kopi kapal api ditemenin sama saya campurin sama kopi hitam. Ah, so seger banget. Iki sesembahan Ndoro Cino niki. Dewane iki apa nganggo gak bosok ya lur ya. Selama iki aku ning kene 6 tahun. 6 tahun. 6 sasi. Lah sing biyen-biyen lur. Ketok suwi banget mau tahun-tahun. Ora diganti kok gak bosok ya. Kok dewane doyan. Maaf ya, bila ada salah kata, bukannya saya mengenyek. Oke kak, Mbah ku ini emang luama banget gak diganti, gak dibeliin yang baru. Ini yang keras gak aku makan teman-teman. Atas kok, kesel lah uangku. Itu makan ke mendal-mendal. Ini babalan yang juru cangkem. Gulai itu kan juru weteng suwe banget. Kacang. Lugi. Kita singkirkan. Udah habis. Tinggal sedikit makbi karena mbahku tadi kebanyakan dikit ya teman-teman. Habis kok korsak sendok gede. Oke teman-teman, sekian dulu ya videonya Mbok Dirindel kali ini. Bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman yang baru-baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mbak Dirindel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.